this kami, ipang suggest di kami na this kami na pala ko, sa inyo lang yung sama. Haiwan yang diberi makanan yang najis. Di dalam fiqh ada satu bab dipanggil al-jallalah. Ada satu haiwan yang makan najis. Tak kira lah daging babi ke apa kau kan. Dipanggil al-jallalah. Al-jallalah ni adalah haiwan yang dia makan najis. Bukan makan sekali-sekala, memang rutin dia makan najis. Tak kisahlah walaupun haiwan itu haiwan yang bersifat an'am, haiwan ternakan macam ayam bang. Kita tengok ayam kita bela ni makan najis saja. Kan? Jadi boleh tak kita makan haiwan yang makan najis? Sebagian para ulama memberi kharus secara mutlak, boleh makan terus. Selagi mana dia tidak berbau najis. Kita pegang ayam kita cium tak ada najis. Dia makan najis. Tapi tak bau najis. Ayam kita makan daging babi tapi dia tak bau babi. Maka boleh makan secara mutlak. Pasal walaupun dia makan najis dia telah dissolve. Dia telah dia dah tukar lah dia punya tu kan. Samalah juga dengan najis yang disulingkan. Kan? Najis ni kita suling. Arak umpamanya bila kita suling, kita tadah sulingannya, air itu boleh berwudu di sisi sebagian para ulama. Walaupun ahli Imam Nawawi ada dua fatwa. Satu fatwa dia kata tak boleh, satu fatwa dia kata boleh. Tak boleh dia kata kerana air ini berasal daripada najis. Tapi dia kata boleh kerana dia sudah berubah. Zatnya tu dah berubah. Kan? Asalnya memang najis. Macam kita tanam pokok lah. Tuan-tuan tanam pokok. Kan? Tuan-tuan bagi pokok tu baja. Baja tu capur tu. Tuan-tuan ingat baja tu cuma taik kambing. Taik babi. Taik babi. Taik lembu. Tak tuan-tuan. Taik tuan-tuan pun boleh jadi baja. Tu seduk tu yang biasa apa. Baja di daerah tu seduk. Yang hantar pergi buat baja tu. Kan? Hatta kalau kita guna tumbuh-tumbuhan kita pakai baja sekalipun najis tu. Kita mazhab Syafi'i semua tahi adalah najis. Najis berlaku cuma dimaafkan atau tidak dimaafkan. Tahi cucuk najis cuma dimaafkan. Tahi kecil sikit kita tak najis. Tahi ayam najis. Tapi sebagai perorangan tidak najis. Tahi haiwan yang halal dimakan tidak najis. Tapi kita mazhab Syafi'i asal tahi saja najis berlaku. Kan? Tak kisah. Jadi tuan-tuan buat baja najis. Tuan tanam pokok mata kucing. Tuan buat baja. Kan? Tuan-tuan beli baja yang telah dijual, mungkin dia sudah proses. Dah campur bahan kimia dan sebagainya. Pak ni memang tuan-tuan letak tak kambing kat situ. Oh, sedap je pokok mata kucing dia makan tadi. Akhirnya keluar buah, tuan-tuan ambil makan. Oh, sedapnya. Oi, baja tadi tu. Boleh tak makan buah? Boleh. Pasal ini sudah buah. Macam ada satu yang saya nak cakap ada buah. Jadi sebagai ulama kata boleh makan tu. Sebagai ulama lagi kata tak boleh makan melainkan setelah dihabas. Dikurung dia. Dikurung dia. Terutama bagi haiwan yang ada bau. Ada bau kan? Ataupun tak ada bau tapi kita tahu dia makan najis secara rutin. Maka kita kurung dia. Dah ulama tak sepakat berapa lama nak kurung. Sebagian kata kena kurung berapa hari saya bertanya. Tak saya malam. Sebagian kata 7 hari. Sebagian kata 3 hari. Sebagian kata dia dah had asalkan dia dikurung sehingga dia tidak berbau kenajisan. Badan dia dah tak bau najis. Ini isu dia kalau haiwan tu ada bau najis. Ada bau najis mana dia sentiasa makan najis. Boleh jadi badannya ada bau najis. Tapi kalau setakat dia makan sekali-sekala, badan dia tak bau najis, tak ada isu. Ini cerita dia rutin, dia makan tu najis. Maka kena tahankan dia. Tahankan. Dan ketiga, tak boleh makan langsung. Ini juga ada sekelintir para fuqaha yang beri fatwa, tak boleh makan langsung. Kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud daripada Jabir, kata beliau nahan Nabi al-aklil jalal. Nabi larang memakan haiwan yang memakan najis. Tapi dia kerana di sana ada asar, ada hadis ataupun ada nas para sahabat dia kurung haiwan dan sebagainya. Masa segi fatwa yang paling bersederhana ialah jika dia bau najis kena tahan dia bagi dia makan yang dia itu sampai hilang najisannya. Tapi kalau tidak bau najis boleh dimakan.